Kalau di komputer bagaimana caranya? Apalagi apakah dia ngerjain kayak gini juga gitu, perhitungannya ke bawah gitu. Ya, tentu aja enggak gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya ngirim datanya yang gede-gede. File 1 megabyte ya, itu ukurannya kan bukan puluhan atau bukan ratusan bit ya. 1 megabyte itu 1 juta byte, artinya dia ada 8 juta bit. 8 juta bit kalau dikerjain kayak gini ya mau seberapa lama gitu. Makanya di komputer ya, untuk CRC ini ada konsep namanya shift register. Di sini kita coba salin dulu ya data sama key yang akan kita kerjakan. Datanya 100100, ini data. Key-nya kita pakai 4 bit ya, artinya nanti datanya di-append dengan 3 buah bit. Datanya 1101 key-nya. Datanya nanti di-append pakai 3 bit 0 ya, 3 bit 0 itu artinya dia CRC3. Ya, karena dia nambahin 3 bit di sebelah kanan datanya. Hasil sisa pembagian dengan si key. Oke. Nah, gimana caranya shift register ini? Jadi apa namanya, filenya itu jadi sebuah string binary panjang ya, terus ada register ya. Karena di sini CRC3 berarti registernya ukurannya 3 bit. 3 bit ya. Nah, datanya dengan tambahan 0 sebanyak 3 bit tadi itu jadi string inputannya. 1 0 0 1 0 0 0 0 0. Nah, di tiap langkah nanti string ini ya, string binary ini akan geser ke sebelah kiri, geser ke sebelah kiri, geser ke sebelah kiri gitu. Pada saat dia lebih dari apa namanya, registernya yang tersedia, maka kalau dia 0 dibiarin ya, karena di XOR-kan dengan 0 kan hasilnya dia sendiri ya. Kalau dia 1 nanti di XOR-kan dengan kuncinya. Contoh kayak gini. Ini geser. Dia jadi 1 masuk ke sini. Sisanya ya 0 0 1 0 0 0 0 0. Geser lagi. 1 0 0 1 0 0 0 0 0. Geser lagi. Ya, 1 0 0 ya, 1 0 0 0 0 0. Geser lagi. Nah, ini kelihatannya nanti di sini. Satunya keluar, nol ngisi di sini, satu nol 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 nol. Oke. Nah, keluar satu. Kalau keluar satu apa? Maka kita mengeksorkan yang ada di sini ya dengan kuncinya. Kuncinya tadi berapa? 1101, berarti 1001 diXOR-kan dengan 1101. Hasilnya ini 0, ini 0, ini 1, ini 0. Oke. Nah, yang di dalam register dibuang, diganti dengan hasil XOR-nya. Maka kita dapat, ini kan 0 ya, nggak usah ditulis lagi. 1, 0, 0. Yang belum masuk tetap. Gitu. Oke, habis itu dia geser lagi. Geser lagi, berarti sekarang jadi 1 di luar, 0 0 0 1 2 3, sisanya 4 yang belum keproses. Oke. 1 keluar, berarti kita XOR-kan lagi. 1 0 0 0 kita XOR-kan dengan kuncinya. 1 1 01. Ya, XOR kan jadi ini 1 0 1 0.
diganti yang ada di dalam registernya. 1014 yang belum diproses. Lanjut lagi. Ini komputer kerjanya cepet ya. Ini lama karena nulis tangan. Komputer ya otomatis teret gitu. Apalagi binary, shift left itu gampang banget. Oke, dia geser lagi. 1 keluar, 0, 1, 0. Yang belum diproses ada 3. Oke, muncul 1 di luar, berarti kita operasikan dengan kuncinya. 1, 0, 1, 0 dengan 1, 1, 0, 1. Operasinya adalah 1, 1, 1, 0. Oke, berarti sekarang kita punya 1, 1, 1. 3 yang belum masuk. Lanjut terus sampai kapan? Sampai 0 terakhir ini masuk ke sini. Ya, kalau 0-nya udah masuk, maka itu adalah apa namanya sisa pembagiannya. Lanjutin dulu ya. 1 ke sini, 1 1 0. 2 yang belum masuk karena ini 1 lagi, maka 1 1 1 0 kita operasikan dengan kuncinya 1 1 0 1. Ini 1 1 0 0. Oke. Berarti kita ganti yang ada di registernya dengan 0 1 1. 2 yang belum masuk. Lanjut lagi. Ya, 0-nya keluar, dia geser 1 1 0. 1 yang belum masuk. Terakhir 1 1 0 0. Udah masuk semua. Selesai belum? Belum. Ya karena ini satunya belum diproses. Ya, karena ini 1, maka kita operasikan XOR dengan kuncinya. 1 1 0 0 ya. 1 1 0 0 dengan 1 1 0 1 kuncinya. Di XOR berarti ini 1 0 0 0. Nah, kita ganti dulu registernya dengan hasil yang terakhir. 0 0 1. 001 yang ada di register ini ya, itu adalah sisa pembagiannya. Jadi kita udah dapat nih, kalau dia udah mentok, semua semua datanya udah masuk ke sini, udah prosesnya selesai, maka ini ditambahkan ke data yang awal, ke data yang ini, baru nanti dikirim. Itu yang jadi apa namanya CRC-nya. Ya. Kita bandingin sama hasil yang tadi. Gitu. Ini waktu dibagi sisa pembagiannya 001. Ini juga sama. Sisa pembagiannya 001. Ya. Komputer akan melakukan itu dengan sangat cepat.